guys, assalamualaikum dan salam sejahtera. So ni adalah raya ke-8. Hari ini kita nak masak asam pedas ikan pari. So bahan-bahannya ialah bawang, bawang putih, halia, kunyit, cili, kisar. Daun dia adalah daun kesum dan juga bunga kantan. Tumis sampai pecah minyak. So sayur yang digunakan adalah sayur bendi. Dan kalau korang nak tahu, ni lah ikan dia, ikan pari. So pastikan tumis sampai pecah minyak baru dia sedap. Kalau tak, nanti dia tak sedap sangat. Hari ni ada chef madam yang masak. Untuk budak kecil, dia ada macaroni cheese. So petang ni kita nak buat operasi memasak mi goreng sebab nak hantar dekat rumah terbuka. So ada tahu, tauge, fish ball, fish cake. Okay, kita ada mi 2 kilo. Dan juga sayur-sayuran. So kita nak proses dulu, nanti senang nak masak. Sekarang separuh dah siap prep. Mi, sayur-sayuran, biskit. Sekarang nak potong bawang dengan halia sikit. Dah nak siap dah prep kita untuk 20 orang makan. Okay, sekarang dalam proses menggoreng mi untuk 20 orang makan. Menggoreng curry puff. So nanti lepas maghrib kita akan hantar. Selamat raya, bye. Okay, malam kita pergi open house rumah Tok Derdek. So kita ada panipuri versi Melayu. Wah, panipuri versi Melayu.